Galaxy, perlawanan dari POV Galaxy. Batsan Center Selin sudah lakukan reset Rura Semura angkat Kesia dengan terlihat kurang fokus permainan dari Caca di turnamen kali ini. Masih dengan lewat Sun Center Selin sudah lakukan reset kali ini sempurna. Kembali gua lihat ada Caca dorong belanja ke belakang, terjaga dengan baik kali ini menekan lewat Fanny, menuai hasil 3-0. Johan Sander Seli lakukan sudah reset kurus sebuah kembali bisa 4-0. Masih Sang Sander Seli kali ini sebuah masih asik angkat Kesia menekan lewat Yosi menembus blok 1-4. Buat Yosi sudah lakukan kali ini gantian riset kurang sempurna dari Viro mampu menambah poin untuk POV Galaxy 2-4. Lewat Yosi sudah lakukan gol passing sempurna angkat Selin menekan kali ini lewat Fani terjaga dengan baik angkat Kesia bisa menekan kembali terpancar dengan baik ada dorongan jauh ke belakang di sana kembali terjaga dengan baik sungguh luar biasa penyelamatan dari Yosi mampu menambah poin untuk POV Galaxy 3-4. Masih lewat Yosi, floating sebenarnya keras kali ini. Angkat Selin, menekan lewat Viola, terjaga rempeng oleh Salma. Angkat kali ini lewat Patian, lewat Caca. Pukulan lawan dari Caca, mampu menambahkan kembali untuk POV Galaxy. 4-4. Sekian kalinya, masih lewat Yosi. Sudah lakukan tipis saja masing-masing sempurna angkat Kesia dinyatakan keluar oleh wasit bertambah kembali 5-4. Masih lewat Yosi sudah lakukan tipis kembali ke passing kurang sempurna Selin angkat kali dengan Fani terjaga dengan baik dorongan tipis Kesia mampu dibaca dengan baik kembali angkat Selin kali dengan Viola menembus peluang penyelamatan Salma kembali menekan lewat Nisa kembali dengan sempurna dipertunjukkan oleh kedua tim kembali kali ini Viola menekan kembali anak-anak dari Vita Solo lewat Fani menembus peluang kembali dinyatakan menyentuh net. Raya 5-5. Batsan Quicker Nela dari Bina Solo sudah lakukan hari passing sempurna angkat Kesia ada Nisa menekan terjaga kembali dengan baik kedua Nisa menekan spek hilang dari Nisa tak mampu dibendung oleh anak-anak dari kita Solo 6-5. Lewat Naya sudah lakukan passing kembali kali ini sempurna spike dorongan tipis dari Eca tak mampu diatasi oleh anak-anak dari POV Galaxy kembali terjadi angka kembar di set yang ketiga 6-6. Masih lewat bomber Viola mampukah kita sejam isapnya keras kali ini passing sempurna asik angkat Kesia bisa kali ini menekan kembali terjaga dengan baik ada Selin back attack Viola kembali defense sempurna kali ini menekan kembali Vita Solo kembali menekan kali ini lewat menekan 3 Viola kembali
7 anak. Masih mendengar lewat viola, tuntaskan jamming saja. Masih kembali sebelah Yosi, angkat Desya. Kali menengah lewat Eca, kembali berjaga dengan baik, dinyalakan pukulan ganda oleh Wasit. 8-6, jadi kedepan di set yang ketiga. Lewat sang bomber viola, jamming setnya kali ini mampu menambah poin demi poin, 9-6. Masih lewat Viola, mampu kaya tuntaskan jumping serve-nya. Viola lakukan sudah keras, kali ini masih sebuah asing, angkat kesep weak spike, berpacar dengan baik, kali ini menekan lewat Viro. Tak mau kalah Viro kali ini, menyumbang angka untuk Vita Solo, 10-6. Masih lewat Viola, sudah lakukan kembali pasif, kurang sebagai pasif, penyamanan disamakan, kembali terjaga dengan baik, ada back attack Viola, gagal diantisipasi oleh Keisha, 11-6. Masih lewat Viola, sudah lakukan floating serve keras, kembali passing kurang sempurna. Keisha dorong tipis saja, ada Viro diserang, angkat Selin. Kali ini umpan kurang sempurna di Selin, disampar oleh Nisa, 7-11. Masih lewat Caca, sudah lakukan reset sempurna. Kali ini Viro di sana, back attack, kembali Viola mampu dibaca dengan baik. Nisa kali ini menekan, keluar lapangan, spike lurus dari Nisa, 12-7. Sudah lakukan Fania, selisih sempurna asik, kali ini Nisa menekan. Sempurna pertahanan dari kita, kembali dorongan tipis kali ini mampu dimanfaatkan oleh Eca, 13-7. Masih lewat Fani, sudah lakukan kembali passing sempurna asik, angkat kali ini menekan, dinyatakan keluar oleh wasit. Pertama kembali untuk Vita Solo, 14-7. Masih Fani menekan, sudah lakukan kembali kali passing kurang sempurna dari PWP Galaxy. Menekan kali ini, jangan tepis saja dari Viro. Luar biasa perjuangan dari Viro Asi dari PWP Galaxy. Delapan 14 mencoba bangkit lewat Nisa, sampai sampai kali ini keluar jauh di angkat lapangan, 15-8. Masih dengan kami lewat Eca, sudah lakukan pasti semua Caca, kali saling dorong dimenangkan oleh si Jangkung Nila, pertama kali 16-8. Dan lewat Eca, sudah lakukan kali risik kurang sempurna Caca, angkat Keisha Yosi, kali ini Yosi cukup taktis penampilan Yosi dari PWP Galaxy, 9-16. Masih menekan Yasita kali ini, angkat Selin, menekan kali ini Viro, berjaga dengan baik, oh sayang sekali Viro, tak mampu mengantisipasi kemudahan dari PWP Galaxy, 10-16.
sudah lakukan kali ini passing sempurna. Angkat center Selin, Firman akan terjaga dengan baik. Angkat Kesa, kali ini Nisara jatuh persis di posisi satu zona pertahanan dari Vita Solo. 11-16. Masih Yasinda sudah lakukan potensinya, kali ini kurang mampu diatasi. Report ada Yasinda, angkat dia baik spike dan jaga kembali dengan baik. Yosi di sana kembali angkat Keisha. Yosi menekan menembus blok kembali tercoba. Penyelamatan semua Kayla gagal dimanfaatkan oleh rekan-rekan setimnya. Masih lewat Yasinda, sudah lakukan kali ini menerima kurang sempurna dari Fani. Menambah poin kembali 13-16. Perlahan mulai menemukan momentum untuk bangkit dari keterpurukan di set yang kedua. Masih lewat Yasinda, sudah lakukan kembali passing kali ini sempurna. Angkat Selin, menekan Viola, dorongan tipis saja terjaga dengan baik. Angkat Kesia, menekan kali lewat Yosi, kembali terjaga dengan baik. Selin kali menekan lewat Viro, luar biasa spike hilang dari Viro, tak mampu diatasi oleh anak-anak dari POP Galaxy. 17-13. Sudah lakukan camping serve-nya kali sempurna. Angkat kali ini Yosi menekan pertahanan sempurna kali ini. Dorong Selin dan jaga kembali kali ini gagal diselamatkan oleh Naya. 18-13. Lewat Viro menekan melalui teknik camping serve-nya. Viro mampukah tuntaskan? Sudah lakukan. Kembali Caca maupun Nisa. 19-13. Kali ketiga membuka tuntaskan jumping setnya Viro, sudah lakukan kali ini passing sempurna. Angkat Keisha, ada Yosi kembali kali ini, luar biasa penampilan yang dipertunjukkan oleh Yosi, mampu menembus blok jangkung Nela. 14-19. Masih lewat sang setter Keisha, sudah lakukan receive sempurna kali ini Viro. Kombinasi umpan cantik dari Selin mampu dituntaskan oleh Viola. 20-14. Hatsan setter Selin lakukan sudah kali penerimaan sempurna. Angkat Keisha, ada Yosi kembali menekan kali kedua. Berulang kali umpan yang sempurna mampu dimanfaatkan oleh Yosi. 15-20. Mencoba menekan bangkit dari keterpurukan kali ini masih melalui Yosi. Sudah lakukan resit sempurna Viro kali ini, dinyatakan false oleh wasit setter Selin. 16-20. Masih lewat Yosi, tuntaskan serve. Kali ini Yosi gagal tuntaskan serve-nya. 21-16. Lewat Nela, si canggung winger dari kita Solo, sudah lakukan. Ini penyamaran kurang sempurna, dorong bola jauh ke belakang. Ada Viro di sana, angkat Selin, menekan Viola. Keluar terlalu jauh spike dari Viola. 17-21. Tingsernya keras kali ini mencoba menekan kembali lewat Viola, luar biasa amazing skill dipertunjukkan oleh Viola dari Vita Solo. Berulang kali mendulang angka demi angka untuk Vita Solo.
masih menekan kali ini, masih melalui Viola. Sudah lakukan voting setiap keras kali sempurna. Angkat Kesia ada di sawerkan. Gagal menembus blok cakung Rivani maupun Eca. 23-17. Masih lewat bomber Viola. Tuntaskan capek sebenarnya. Keras kali-kali ini penerimaan sempurna angkat Kesia menangkan kembali lewat Caca. Event yang sempurna dipertunjukkan kali ini bola tanggung disapar langsung oleh Nisa dari POP Galaxy 18-23. Lewat Caca sudah lakukan resit sempurna Viola angkat Selin menekan kali ini Fani. Kembali terjaga dengan baik Arlim Kaila menang Viro kali ini. Kembali terjaga dengan baik angkat Kesia Nisa. Kembali sempurna defend dari Viro Kaila. Viro kali ini mampu kali ini Viro. Satu persis di zona 5 pertahanan dari PB Galaxy 24-18. Mampukah seorang Fani menutup akhir set yang ketiga? Sudah lakukan Fani, resit sempurna Yosi, angkat Keisha, Nisa menekan, menutup akhir set yang ketiga dengan kemenangan dari tim Vita Solo. Ya, mohon perhatiannya untuk pecinta bola voli yang merasa kehilangan kontak atau kunci motor Anda dengan motor merek Suzuki harap diambil di meja reform.